Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang syariah berkaitan hal-hal kesalahan yang disenaraikan di bawah seksyen yang disebutkan di atas selain dari hukuman mati. Terima kasih. Sebanyak saya tahulah tentang RUU ni, RUU yang saya tahu adalah Akta Rang Undang-Undang 355, iaitu tentang iaitu Mahkamah Syariah. Dan kenapa isu RUU ni adalah untuk meminda akta ni untuk menjadikan hukuman lebih berat, bukan untuk menghukum tetapi untuk memberi pengajaran, untuk menguatkan sekat undang-undang syariah yang sedia ada, yang mana yang sedia ada tidak melambangkan Islam sebagai agama rasmi dan agama persekutuan di Malaysia. Jadi kita nak naikkan taraf Islam itu di persada mahkamah, di persada undang-undang, kita buat pindaan undang-undang yang baru ni. 55 ni adalah lebih sebuah pindaan untuk memperkasakan balik hukuman mahkamah syariah kita. Sangat menyokong sepenuhnya. Dan tujuh tetap yang saya setuju lah untuk akta ni. Menyokong RU 355. Saya menyokong. Saya menyokong. Saya menyokong. Saya pelajar Universiti Malaysia Terengganu, Muhammad Arifin Ruslan. Saya menyokong. Tuan Muhammad Afnan baru balik. Menyokong RUU 355. Saya menyokong RUU 355. RUU 355. RUU 355. Tindakan akta RUU 355. RUU 355. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mewakili seorang mahasiswa menyokong sepenuhnya akta 355.